Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu. Tentu ungkapan Nabi Muhammad, ungkapan cinta Nabi Muhammad kepada seseorang pasti keluar dari dalam hati beliau. Bukan seperti kita ungkapan dengan ungkapan lebay. Tapi Nabi Muhammad, ma yantiqu anil hawa. Tidak ada basa-basi bagi beliau. Ma yantiqu anil hawa. Tidak berdasarkan dengan dasar hawa nafsu atau keinginan-keinginan sesaat, tidak. Namun berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika beliau mengungkapkan cinta kepada orang lain. Di sini beliau pernah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Saya cinta kepadamu. Tentu Nabi Muhammad akan memberi sesuatu kepada kekasihnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Apa yang beliau berikan? Beliau mengajarkan doa. Dalam doa itu beliau mengatakan, "Fala tata'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, maka hendaknya jangan sampai engkau meninggalkan tiga hal, atau jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai sholat untuk berkata kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, "Allahumma a'inni ala dzikrika," ya Allah, tolonglah diriku untuk senantiasa berzikir kepadamu, "wa syukrika," dan bersyukur kepadamu, "wa husna ibadatik," dan ihsan dan baik di dalam beribadah kepadamu. Ini tiga hal yang penting di dalam hidup yang mesti dimiliki oleh insan mukmin. Apa? Zikrullah dalam kondisi apapun. Sadar bahwa dirinya senantiasa diperhatikan oleh Allah. Itu adalah makna daripada zikir. Bukan hanya putaran tasbih ataupun bibir yang bergerak ataupun yang lainnya. Bukan hanya itu adalah bagian daripada zikir. Tapi hakikat daripada zikir, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, baik di kantor, kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu ketika kita bekerja. Tidak ada ketika kita marah kepada anak istri kita, kita ingat bahwasanya Zat yang Maha Pemarah juga sedang melihat kepada kita. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu dan amarah. Begitu pula aktivitas. Aktivitas zikrullah, akhlak zikir. Senantiasa berzikir. Orang yang mengingat Allah, dia tidak akan berani korupsi. Orang yang mengingat Allah, dia tidak akan berani berbuat zalim. Orang yang mengingat Allah, dia akan senantiasa disiplin. Orang yang mengingat Allah akan profesional di dalam bekerja. Karena dia adalah merasa hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah adalah akhlak muslim, akhlak seorang muslim yang harus ada di dalam setiap saat.